Charles, ada apa? Kenalin, dia pacar baru aku, namanya Harry. Oh, kali ini nggak pura-pura lo Charles. Aku juga ngasih tahu dia kalau kamu pacar aku. Kenalin, gue Charles, pacarnya Vira. Gue Harry, pacar Vira. Charles, ini aku punya pacar baru loh. Lo bakalan nyesel karena udah nyanyiin cewek kayak Vira. Gue nggak bakal nyesel, soal gue ngerasa gue nggak pernah nyanyiin Vira. Kamu oke, aku punya pacar baru. Kali ini beneran loh, ini nggak pura-pura. Iya, nggak apa-apa. Kan kamu sendiri yang bilang kayak gitu. Lagian kita cuma dijodohin, kita nggak saling cinta. Jadi ya udah. Itu kan karena aku benci sama kamu, Charles. Aku benci. Mau putus? Enggak. Kok oh, enggak sih sayang? Kan biar kita lebih gampang buat yakinin orang tua kamu. Udah, kamu diam aja deh. Yes. Fir, Vira, tungguin aku, Fir. Charles, kenapa Fir? Ayo ke kantin, aku lapar. Tapi aku ini lagi belajar. Udah, kenapa ih pacaran sama buku-buku itu? Iya, maaf. Pacar kamu yang satu lagi mana? Yang mana? Emang pacar kamu ada berapa sih? Terus sekarang cuma satu, kamu doang. Terus yang tadi pagi kamu kenalin ke aku, si Harry-Harry itu gimana? Udah putus. Pacaran cuma 2 jam doang. Lebih tepatnya 1 jam lewat 5 menit. Kenapa bisa lewat 5 menit? Ya karena aku masih nunggu respon kamu. Terus ngeliat kamu yang gak peduli gitu, ya udah aku langsung putusin aja. Kayaknya sih dia beneran suka ya sama kamu. Biarin, orang aku cuma manas-manasin kamu doang. Tapi aku gak panas. Kamu kenapa sih bisa biasa aja gitu? Karena aku tahu kamu gak suka kan sama pacar kamu yang lain. Sok tahu. Ya kan kamu sukanya sama aku doang. Ya bener sih. Ya udahlah, yuk ke kantin. Kata tadi ya kamu lapar. Terus pacar kamu tinggal. Siapa? Buku-buku kamu lah. Ya ini aku bawa sekarang. Kamu malam minggu ini sibuk gak? Sibuk aku. Bisa gak sih kamu sekali-sekali nanya gitu, basa-basi sama aku, jangan langsung jawab sibuk gitu aja. Emang kenapa? Ya aku mau ajak kamu keluar. Aku gak bisa. Tuh kan? Yes. Aku harus belajar, Fir. Emang kapan sih kamu gak pernah belajar? Pernah malam minggu aja kamu belajar? Ya itu kamu tahu. Emang gak bisa kamu ngeluangin waktu sebentar aja sama aku? Gak bisa, besok kita ujian. Kamu juga harus belajar kan? Mampus aja deh. Fira, aku kesel sama kamu tau gak sih? Kamu gak pernah ada waktu buat aku. Kamu inget kan konsekuensi waktu kita dulu sebelum pacaran? Ya, tapi aku gak tahu kalau sampai aku ngerasa kayak gini, aku ngerasa kesepian kalau pacaran sama kamu. Gak dianggap tau gak? Kenapa kamu marah? Harusnya kamu bisa prediksi lah kalau misalnya pacaran sama aku ya ujung-ujungnya bakal kayak gini. Kamu pernah gak sih nganggap aku pacar? Aku selalu nganggap kamu pacar. Tapi kalau emang kamu yang ngerasa kayak gitu ya itu pikiran kamu sendiri lah. Terus kamu pernah gak jadiin aku prioritas? Prioritas aku tuh cuma satu, belajar. Oke, okay. Berarti emang gak pernah. Halo? Tunggu aku nelfon sampai 11 kali baru kamu angkat gitu ya? Maaf, tadi HP-nya aku silent. Emang kamu lagi ngapain sih? Tadi tuh aku lagi belajar. Kamu gak tahu cara nikmatin hidup ya, Charles? Ini malam minggu loh. Setahu aku gak ada larangan deh malam minggu gak boleh belajar. Iya, nanti kalau aku jadi presiden, aku buat tuh peraturan. Malam minggu wajib pacaran, bukan belajar. Terus kalau yang gak punya pacar gimana? Ya terserah. Kenapa kamu nelpon aku? Aku di depan rumah kamu. Ngapain? Ngemis. Ya nungguin kamu lah, cepet kamu keluar. Kamu ngapain ke rumah aku? Ya menurut kamu, ayo kita malam mingguan. Fir, aku harus belajar. Aku rela loh beda dari cewek lain. Biasanya cewek-cewek yang dijemput sama cowoknya lah, ini aku yang ngejemput kamu. Udah mending kamu pulang, belajar di rumah. Aku mau malam mingguan. Kamu ngerti gak sih Charles? Apa? Apa manfaatnya keluarin malam minggu? Cuma ngabisin waktu, ngabisin uang, udah gitu aja gak ada manfaatnya. Kamu bisa ngabisin waktu sama aku, pacar kamu Charles. Pulang Fira, sebelum aku panggil satpam bawa ngusir kamu. Aku capek banget tau gak sih pacaran sama kamu. Fir, tuh Melo di kelas aja gak nyariin Charles. Ya dia paling berdiri perpus. Bener juga ya. Gue capek pacaran sama dia. Karena di hubungan ini yang berjuang cuma gue. Yang berusaha mertahanin hubungan cuma gue. Kalau lo capek, kenapa gak lo lepasin aja? Gue sayang banget sebenarnya sama dia. Terus kenapa selama ini lo selingkuh, gonta-ganti cowok mulu? Ya itu karena gue mau caper ke Charles. Ya buat apa? Lo pacarnya, ngapain harus caper ke cowok lo sendiri sih? Lo heran kan? Sama gue juga. Gue heran sama diri gue sendiri. Kenapa gue sampai rela gitu loh nyari perhatian dengan cara pacarin semua cowok? Padahal gue nyari perhatian ke cowok gue sendiri. Sabar ya, Fir. Terus gue harus apa sekarang? Gue capek. Gue punya hubungan sama dia, tapi di sini kayak cuma gue sendiri doang, tau gak yang berjuang? Fir, hubungan itu dibangun sama dua orang. Itu artinya keduanya harus berusaha mempertahankan hubungannya, bukan cuma satu orang doang. Bestie aku, selamat ulang tahun. Thank you, Fanny. Repot-repot deh, kan gue jadi enak. Santai aja, belum dapet jam 12 malam, jadi ini masih hari ulang tahun gue. Maaf ya, gue terlambat ngasihnya. Santai aja, belum lewat jam 12 malam, jadi ini masih ya ulang tahun gue lah. BTW ngapain lo tadi gak sekolah? Ya karena nyariin kado lo lah. Ah, so sweet banget sih.
Widih, kayaknya lu banyak dapet kado tuh. Iya nih, anak-anak lain juga pada ngasih kado. Niat banget emang. Terus kado yang dari Charles yang mana? Gak ada. Gak ada apa maksud lo? Ya gak ada, Charles gak ngasih gue kado. Kok kurang ajar banget cowok lo? Masa beliin kado aja gak bisa? Gue gak berharap dapet kado dari Charles kok, Van. Tapi tetap aja, masa dia cuma ngasih selamat? Itu juga enggak. Gak apa, gak ngerasa malu. Charles juga gak ada ngucapin selamat ulang tahun ke gue. What? Cowok lo nih gimana sih maksudnya? Kok ceweknya ulang tahun dia sama sekali gak ngucapin? Dia juga gak sekolah kan hari ini. Mungkin aja dia juga lagi nyariin kado buat lo kali. Enggak, dia lagi kumpul-kumpul. Gue lihat di story temennya. Hai, ada apa? Tumben kamu gak teriak-teriak manggil nama aku. Kamu kenapa? Sakit? Enggak. Terus kok sikap kamu gak kayak biasanya? Kita putus ya. Ini pasti bohong kan? Kali ini beneran, aku serius. Ya udah. Selamat ulang tahun, Vira. Apa lo? Kesurupan? Gue putus sama Charles, Van. Lo udah semingguan ini ngomongin itu mulu lo, Vira. Gue sama Charles putus. Kan lo yang mutusin. Kok bisa gitu lo? Ya tujuan lo minta putus kan biar Charles nyesel. Tapi kenapa gue yang harus nyesel? Padahal Charles biasa aja kelihatannya. Orang-orang kok mau sih ngeribetin dirinya sendiri? Sekarang gue harus gimana, Van? Ya cari cowok lain lah. Tapi cowok yang gue suka cuma Charles. Udah kalau tuh balikan deh sama Charles. Tapi gue gengsi. Mati aja sana lo. Ini udah hari ke-10 semenjak gue putus sama Charles. Dan gue benci sama lo, Charles. Aduh, kenapa harus papasan sama Charles sih? Gue nunduk aja deh, pura-pura gak liat. Pagi, Vira. Pagi. Udah sarapan? Udah. Kamu udah belajar? Kenapa emang? Kan nanti kita ada ulangan, Vir. Charles, kamu nih harusnya kamu tanya kabar aku, bukannya malah nanyain kamu udah belajar atau belum. Tapi kamu kelihatannya baik-baik aja. Fisik aku emang baik. Yang sakit itu hati aku, Charles. Apa nih? Di dalam buku itu ada 100 profil teman aku. Kamu pilih aja mau pacaran sama siapa, tapi itu udah 100 yang terbaik. Kenapa kamu harus ngelakuin ini sih, Charles? Aku benci sama kamu, tau gak? Aku tahu. Aku benci karena kamu masih baik-baik aja setelah kita putus. Aku benci karena kamu sekarang masih bersikap baik ke aku. Dan aku benci semuanya tentang kamu. Aku juga lagi hancur, Vira. Aku juga lagi berantakan. Cuma aku gak pernah aja nunjukin ke kamu. Vir, teman gue ada yang mau minta nomor lu. Gue kasih ya. Enggak. Tumben, lu gak butuh pacar lagi emang. Gue cuma mau Charles. Tapi Charles udah gak mau lagi sama lo. Heh, jangan bengong mulu. Belakangan ini gue sering banget liat lo bengong. Gue jadi sering bengong gini gara-gara semenjak putus sama Charles. Ya, iya sih, emang beneran bangsat sih itu cowok. Gue kangen sama dia. Susah sih ini. Aku dengar kamu udah putus dari Charles. Aku mau balikan sama kamu. Ya. Aku mau balikan. Beneran. Tapi sama Charles, bukan sama lo. Udah, Her. Mending lo move on deh dari dia. Dia ini lagi bucin mampus sama si Charles. Ya ampun. Lo kenapa asal main buang HP aja? Udah kaya lo, ha? Udah. Iya sih, bener. Si Radit ngajak gue pacaran. Terus lo mau? Mau. Sumpah? Gue mau. Kalau yang ngajak pacaran tuh Charles. Astaga. Gila emang. Van, doain gue ya. Mau ke medan perang lo. Gue hari ini mau ngajak Charles balikan. Tumben lo gak protes atau ngatain gue gila? Ya karena gue gak mau lo beneran gila gara-gara putus sama Charles. Mana masih muda lagi. Semoga Charles masih mau sama gue. Gue kalau jadi Charles sih gak mau ya. Fir, lo pasti mau ngajak gue pacaran kan? Gak bisa. Hari ini gue mau ngajak Charles balikan. Siapa juga yang mau nembak lo? Nih. Ini lo ngapain ngasih gue kado? Bukan dari gue, dari Charles tuh. Charles ngajak gue balikan. Enggak, dia cuma bilang kasihin kado itu ke lo. Udah, gitu doang. Gitu doang. Kenapa gak Charles sendiri yang ngasih? Dia gak sekolah hari ini. Ya kenapa? Ya nanti lo tahu sendirilah. Charles beneran gak sekolah? Iya, kan dia emang gak sekolah dari kemarin. Gue kangen sama dia. BTW tadi Charles ngasih kado apa yang dititipin sama Gerald? Ini. Oh my god, itu kan kalung yang... Iya, dari dulu gue pengen. Cuma gak bisa-bisa, soalnya kan mahal banget harganya. Terus kenapa dia baru ngasih kadonya sekarang? Kata Gerald, dia bakal ngasih kado ini harusnya di ulang tahun gue. Tapi gue udah keduluan minta putus. Nah, salah lo tuh. Makanya itu, gue makin yakin kalau Charles mau balikan sama gue. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Gue Radit dari klub siaran, mau ngasih pengumuman penting. Tolong didengarkan dengan baik-baik. Pengumuman hari apa? Ini, di tanggal 25 Februari 2024, telah meninggal teman kita yang bernama Charles Mahendra. Fir, itu beneran Charles, mantan lu yang meninggal? Sekali lagi,
IPA.